Saudara, inilah penyaluran bantuan dari Ibu Hajah. Ina Hadianala, DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kali ini turun ke dapil dalam rangka membantu masyarakat Kecamatan Nusa Wungu yang tertimpa musibah banjir, saudara. Di mana bantuan seperti obat-obatan, makanan, kemudian beberapa pakaian, selimut dan lain sebagainya diturunkan untuk warga Nusa Wungu, saudara. Ya, saudara, inilah bentuk kepedulian dari kader P3 yang saat ini duduk menjadi DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini sedang melakukan penyaluran bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa banjir di wilayah 8 desa di wilayah Kecamatan Nusa Wungu, saudara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin bin Abdillah, mabandu. Semuanya yang hadir, terutama yang terhormat Ibu Nala dari DPR Komisi Transaksi B3, alhamdulillah sudah hadir di posko NU Peduli di Desa Nusa Wungu, Kecamatan Wungu, untuk memberikan bantuan pada warga yang terdampak banjir. Monggo dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa silaturahmi pada saudara-saudara dan saya mengucapkan terima kasih. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman NU yang berada di sini, semua luar biasa. Cilacap, sahabat-sahabat Banser, Bagana, LKNU, IPPNU, Pagar Nusa, Masya Allah luar biasa ini hikmahnya, benar-benar loyalitas tiada batas. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang hadir di sini, saya bersama dengan teman-teman pengurus DPC P3 Kabupaten Cilacap, mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya diberikan ketabahan. Amin. Dan juga banjir segera surut ya. Amin. Ya, segera pergi karena memang Cilacap, Banyumas ini kalau di Jawa Tengah itu sebagai supermarketnya bencana. Ya, jadi supermarketnya bencana, jadi memang saya memang perjuangkan betul untuk dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memaksimalkan bantuan ini. Kami sudah koordinasi hari ini dengan Dinsos, dan hari ini satu truk besar, satu pusat dikirim lewat Dinsos. Kebetulan Dinsos BPBD itu ada di bawah Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, jadi kami support anggaran betul lewat Dinsos, lewat Dinas Kesehatan, lewat BPBD, diprioritaskan skala prioritas memang untuk bantuan bencana baik di Kabupaten Cilacap maupun Banyumas. Mohon doanya dari sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semua bisa terus berhikmah dengan loyalitas cinta tanpa batas. Amin. Terima kasih. Selanjutnya monggo Mbak Tun mewakili untuk memberikan semata kata penerimaan dan durasi dari bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunda Ina Hadianala yang tercinta, DPR P3. Simbolis ini saya menyalurkan bantuan ini yang alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Cukup pulang ada dingin kok. Enak kemenjakin gemerlap.
putus.